Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Hilmar Farid PhD, berikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin 7 Oktober lalu. Dalam kuliah umumnya, Hilmar menyampaikan materi terkait reimajinasi Indonesia, di mana ia mengajak para peserta untuk memahami lebih dalam mengenai reimajinasi itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut, Hilmar menilai reimajinasi Indonesia penting, dikarenakan perlu adanya pemahaman secara utuh dan cermat mengenai Indonesia, terutama dalam memperhatikan keunikan yang dimiliki, misalnya pada kekayaan alam yang terdapat di Indonesia bagian timur. Berbicara tentang reimajinasi Indonesia ya, karena saya melihat ada kebutuhan kita untuk memahami Indonesia secara lebih utuh, secara lebih cermat, memperhatikan keunikan ya yang ada pada kita, terutama keunikan di bidang keanekaragaman hayati dan budaya. Budaya dan kawasan Indonesia Timur ini kan terkenal kekayaannya ya, tetapi selama ini mungkin belum banyak diangkat ya, dan belum menjadi basis atau landasan bagi kebijakan publik gitu ya. Jadi ini adalah langkah awal gitu ya, kita mulai mengadopsi pemikiran yang lebih apresiasi kenyataan kita sebagai sebuah negeri arkipelagis gitu ya, yang kalau di sini disebutnya benua maritim gitu ya, dan itu harusnya menjadi basis kebijakan publik kita di berbagai bidang ya, sosial ekonomi, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Kuliah umum diakhiri dengan saling bertukar cenderamata dan foto bersama. Dari Unhas TV, Zahra Tabita Suceng, Muhammad Syaiful melaporkan untuk Divya Unpad TV. Program ini dipersembahkan oleh